Tajuk kita nak bincang pada malam ni tuan-tuan ialah amalan yang mengangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wataala. Amalan yang mengangkat darjat kita di sisi Allah. Pasal apa pentingnya darjat ni? Darjat ni kedudukan tuan-tuan. Darjat ni kedudukan. Tuan-tuan tengok ada orang yang diangkat darjat di kalangan manusia pun sudah punya kemuliaan-kemuliaan. Nah, orang-orang yang dulu duduk sama dengan kita, duduk makan sama dengan kita, duduk kena roti canai pagi-pagi sama dengan kita, duduk pergi masjid sama-sama dengan kita, duduk naik motor sama kita, masuk pilihan raya menang jadi menteri. Mana ni? Subhanallah. Dia layanan dah lain dah. Kita duduk atas highway jam-jam dia tuan-tuan tak payah ikut jam, terus pergi lalu saja. Sampai kat tol kita kena bayar tol. Dia tak payah bayar tol. Memang dah bagi tahu dah hari tu kata tak ada tol, tapi kat dia lah kita kena juga. Lalu subhanallah, tak ada pergi makan pun orang hidang kat dia asing, kita kena beratok. Ini baru manusia yang diangkat darjat di kalangan manusia. Belum lagi yang diangkat darjat di sisi Allah. Orang yang Allah angkat darjat di sisinya, hidup dia tuan-tuan subhanallah, kita tak reti nak bayang macam mana hidupnya manusia yang duduk dalam kasih Allah kat dia. Allah kasih kat dia, Allah sayang kat dia. Cuma ada satu hadis Nabi SAW yang cerita kelebihan orang macam ni. Kata Nabi SAW, apabila aku menyayangi, aku mencintai seorang itu, maka akulah yang akan menjadi matanya yang dengan mata dia itu dia melihat. Akulah yang akan menjadi telinganya, telinga itu dia mendengar. Akulah yang menjadi tangannya, tangan itu dia memegang. Akulah yang akan menjadi kaki yang kaki dia itu dia berjalan. Maksud dia, seolah-olah nak beritahu kat kita, hidup dia ni, orang yang mendapat kasih Allah ni, hidup dia sentiasa duduk dalam bimbingan Allah. Hidup dia sentiasa duduk dalam bimbingan rahmat dan kasih sayang Allah. Mata dia takkan tengok benda yang boleh menyebabkan nanti dia kena azab dekat neraka. Telinga dia, Allah takkan izin dia dengar benda-benda yang sehari boleh jadi rosak dia dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Kita tuan-tuan kadang-kadang tak dapat benda-benda. Saya pun tentang. Tak tahu, dia duduk kecoh-kecoh pasal faraid, pasal kawan tu. Saya pun tak tahu pasal apa. 2-3 hari lepas semua kan. Pekat duduk kecoh dalam grup. Saya kata ni pasal apa ni, kisah apa ni. Saya duduk tanya, tuan-tuan, Salih Al-Syamad. Lepas tu dia kata apa? Oh ni kisah ni, kawan ni pergi ambil buat rakam video dekat rumah kawan tu sebagainya. Akhirnya cerita terkeluar lah apa semua kisah. Akhirnya berlaku lah apa semua. La subhanallah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak dapat satu-satu benda-benda yang sensasi macam tu, yang akhirnya boleh tuan-tuan terjebak kepada menghukum seseorang atas benda yang tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan syukur pada Allah. Allah masih duk pelihara kita. Tuan-tuan faham tak ni? Ni duk kecoh konu-konu kata konu-koni kata koni. Kita tak tahu ni. Takut sekali bila kita tahu kita cenderung untuk menghukum seseorang yang kita tak tahu mana betul mana salah. Waktu tu tiba-tiba kita hukum orang yang salah tu kita kata betul. Kita pergi tulis dalam Facebook kita, kita bersembang dengan kawan kita. Tiba-tiba waktu tu kita telah fitnah orang tu dalam keadaan kita tak sedar. Lebih baik Allah tak beritahu kat kita langsung. Lagi senang. Pasal apa? Pasal itu tanda Allah duk pelihara kita daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kita akan dihumbangkan dalam neraka Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Duk main gambar-gambar, duk main cerita-cerita yang bukan-bukan. Allah tak bagi kat kita. Kawan kita semua dapat, kita tak dapat. Dia berkata, hang ni ketinggalan kereta api sungguh. Kita tak apalah ketinggalan kereta api kan, kelapa, tak apa. Itu tanda Allah duk pelihara kat kita, syukur pada Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Ada orang yang hidup dia macam tu. Hidup dalam bimbingan Allah. Tangan dia Allah tak izin buat benda maksiat. Kaki dia Allah tak izin untuk pergi ke tempat maksiat. Allah guide dia sampai ke tahap tuan-tuan, duk kaki duk cenderung nak pergi ke orang baik. Tangan duk cenderung pergi ke orang baik. Dan dia rasa tu seronok sangat dekat dia. Kita benda tak baik, benda maksiat ni tuan-tuan jadi seronok. Benda, kalau benda maksiat, hati kita, jiwa kita, dia jadi seronok dengan benda tersebut. Memang sifat kita macam tu. Sebab tu Allah masuk siap-siaplah hati kita nama nafsu. Nah, salih ala sayyidina Muhammad. Nafsu ni dia buat apa? Dia seronok kepada benda maksiat. Dia seronok pada benda maksiat. Tapi orang yang Allah sayang ni, hati dia sikit pun tak mau pergi ke arah tu. Dia punya tenggelam dalam seronoknya melakukan ibadat sampai ke tahap hati dia tak terdorong pun untuk maksiat. Jalan untuk maksiat tu tak ada kat dia. Maka dia tak berasa benda-benda maksiat ni. Hati dia cenderung sedap ke arah kebaikan. Tuan-tuan faham tak dekat tu? Tuan-tuan, nanti orang yang mendapat. Dan Nabi sambung dalam hadis tu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, Allah kata apa? Kalau dia minta apa-apa padaku, aku akan perkenankan untuk dia. Orang ni doa dia makbul. Orang ni, orang yang Allah sayang ni, doa dia makbul.
Dia minta apa Allah bagi. Dan apabila dia minta pertolongan, maka aku akan beri pertolongan kepada dia. Tuan-tuan, ni dia panggil orang yang duduk dalam kasih sayang Allah Subhanahu